Fit Squat, olahraga itu nggak cuma bantu orang untuk nurunin berat badan loh, tapi juga bisa bantu membuat tubuh lebih berisi dengan cara yang sehat. Seringkali, orang dengan berat badan kurang atau kurus nggak mau nih kalau diajak olahraga. Katanya takut makin kurus. Padahal, dengan berolahraga dan dengan diet yang tepat, juga dapat membantu menaikkan berat badan loh. Kok bisa? Kunci untuk menaikkan berat badan adalah dengan membangun massa otot, bukan lemak ya, Fit Squat. Untuk membangun massa otot ini, kamu memerlukan asupan nutrisi dan olahraga yang tepat. Nah, gak semua jenis olahraga bisa membantu kamu membangun massa otot. Jadi, apa aja sih olahraga yang bisa bantu kamu untuk menaikkan berat badan? Kamu menonton video yang tepat nih. Kali ini, Squat Fitness akan ajak kamu olahraga bareng untuk menaikkan massa otot. Sistem tiap gerakannya, 30 kali repetisi dan 10 detik istirahat. Gimana? Udah siap kan? Tapi sebelum mulai, ayo subscribe dulu channel Squat Fitness dan nyalain tombol notifikasinya ya. Gerakan pertama udah gak asing lagi pastinya, push up. Repetisi gerakan ini sebanyak 30 kali. Kamu bisa melakukannya dalam dua versi. Versi seperti ini atau seperti ini. Push up bisa membantu kamu untuk membangun otot lengan dan shoulder. Gimana? Masih permulaan nih Fit Squat. Keep doing. 5 4 3 2 1 and done. Kita rest selama 10 detik ya. Selanjutnya, kita akan melakukan squat. Gerakan squat berfokus pada otot panggul, paha, dan hamstring. Very good. Lakukan secara perlahan dan posisi yang tepat ya. Keep going. Gimana? Otot udah berasa ketarik? And stop. Oke, Fit Squat. Next, kita akan melakukan lunges. Sama seperti squat, lunges berfokus pada pembentukan otot di paha dan bokong. Lakukan gerakan ini sebanyak 30 kali repetisi, 15 kaki kanan dan 15 kaki kiri. Nice! Keep going, Fit Squat! Inhale, exhale. Five, four, three,
2, 1, and done. Good job! Selanjutnya, kita akan melakukan gerakan tricep dips. Gerakan ini dapat membantu membangun massa otot di bagian bahu dan otot tricepmu. Oke, lakukan perlahan aja ya, gak usah tergesa-gesa. Nice. And breathe. Inhale, exhale. Very well, Fit Squad. And then, you can break for 10 seconds and we are moving to deadlift. Di sini, aku bakalan kasih option. Kalian bisa melakukan dengan bantuan dumbbell atau beban lain, tapi juga bisa dengan tangan kosong seperti ini. Lakukan gerakan ini secara perlahan. Rasakan tarikan otot di bagian bokong dan juga lengan. Gerakan ini dapat membangun otot bokong, hamstring, dan otot inti. Good, sedikit lagi. Oke, cukup. Capek. Jangan dulu ya, Fit Squad. Kita akan pindah ke gerakan mudah untuk membangun otot perut ya, yaitu crunch. Oke, in your position. Up, buang nafas, and down. Crunch emang bagus banget nih, Fit Squad, untuk membentuk otot perut kamu. Tapi, gerakannya jangan sembarangan ya. Perlahan aja, seperti ini. Tapi, tetap squeeze your abs.
Very good, Pit Squad. Sedikit lagi. And done. Terakhir, kita akan melakukan calf raise. Gerakan ini gampang banget, tapi bagus untuk membangun otot betis. Taruh tangan di pinggang dan jinjit seperti ini. Angkat, turun. Angkat, turun. Atur nafas kamu, Fit Squad. Kamu juga bisa mengangkat tangan ke atas untuk menambah beban. Bagus, bagus banget. Pertahankan posisinya, Fit Squad. Oke, Fit Squad, itu dia beberapa gerakan yang bisa kamu lakukan untuk menaikkan berat badan. Untuk hasil yang maksimal, lakukan workout ini sebanyak 2 ronde ya. Ingat, untuk menaikkan berat badan secara sehat, yang naik itu massa otot, bukan lemak. Like dan share video ini ke teman-teman kamu yang lagi berusaha untuk menaikkan berat badannya ya. Semangat terus, Fit Squad!